Anda masih bersama saya Ridwan Syazhar di seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa, Kodim 0618 BS menyisir pemukiman padat penduduk di kawasan Cibangkong, Batu Nunggal, Kota Bandung guna mencegah penyebaran virus COVID-19 atau Corona. Sambil bersosialisasi social distancing, personil Kodim 0618 menyemprotkan cairan antiseptik kepada seluruh bangunan serta fasilitas umum di kawasan padat penduduk tersebut. Beragam cara terus dilakukan pemerintah guna menghentikan penyebaran virus COVID-19 atau Corona, salah satunya melalui kekuatan TNI Angkatan Darat. Personel Kodim 0618 BS melakukan penyisiran terhadap pemukiman padat penduduk di kawasan Cibangkong, Batu Nunggal, Kota Bandung. Sambil bersosialisasi, personel Kodim 0618 BS pun melakukan penyemprotan cairan antiseptik kepada seluruh bangunan serta fasilitas umum di kawasan padat penduduk tersebut. Selain melakukan penyemprotan cairan antiseptik, Kodim 0618 BS pun memberikan fasilitas bilik antiseptik serta tempat pencuci tangan bagi warga pendatang yang akan masuk ke kawasan tersebut. Pak, kami dari Kodim 0618 Kota Madya Bandung, bersama dengan Dinkes Kota Madya Bandung, juga kami berkoordinasi juga dengan Pak Lurah Cibangkong, Pak ya, melaksanakan kegiatan penyemprotan dalam rangka upaya pencegahan penularan virus corona. Hari ini kita menggunakan beberapa alat, antara lain bilik disinfektan, kemudian kami juga menggunakan tenda disinfektan, yang mana di dalam tenda ini kita menggunakan cairan antiseptik sehingga cairan tersebut aman apabila terkena tubuh manusia. Selain di kawasan padat penduduk, Kodim 0618 pun terus melakukan penyemprotan cairan antiseptik kepada seluruh bangunan dan fasilitas umum di seluruh wilayah Kota Bandung guna menghentikan penyebaran virus COVID-19 atau Corona. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.